Apakah berwudu itu wajib di dalam mandi mandi junub? Jawabannya tidak. Berwudu di dalam mandi junub itu hukumnya tidak tidak wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum junuban fattaharu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian junub maka fattaharu, maka mandi mandilah. Ketika Allah berbicara tentang solat, kemudian kata Allah, "Jika kalian mandi junub, langsung man mandi." Allah tidak mensyaratkan untuk dia solat, maka dia harus ber berudu. Tidak, tetapi Allah syaratkan kalau dia mandi junub cukup dia man mandi. Maka mandi junub itu mengangkat hadas besar dan hadis kecil, dan tidak perlu mengangkat hadas kecil itu harus ber berudu terlebih dahulu. Oleh karena itu, kata para ulama mandi junub ini ya mandi junub ini berwudu dalam mandi junub ini hukumnya sunnah tidak tidak wajib dan juga dalil yang menjelaskan bahwasanya berwudu itu sunnah hukumnya tidak wajib adalah hadis Nabi saw kata Nabi saw asaidu -sa taib wudu al muslim kata Nabi saw debu itu adalah wudunya seorang muslim Faidah lima jidil ma ashrasinin walaupun dia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Faidah wajidil ma faliumis ubah syarat tahu kata Nabi Sallam jika seandainya dia mendapatkan air maka sentuhlah kulitnya dengan air tersebut. Hadis ini ada seorang sahabat datang dia dalam keadaan junub. Kemudian dia bertanya bagaimana tata cara orang orang junub tersebut. Ya maka disuruh oleh Nabi Sallam dia bertayam bertayamum. Kemudian kata Nabi SAW, kamu bertayamum walaupun 10 tahun tidak ada ah, air. Bertayamum. Tetapi kata Nabi SAW, jika kamu mendapatkan air, wajib kamu man, mandi. Kalau sebelumnya dia tadi mandi junubnya dengan apa? Uh, dengan tayamum karena tidak ada air. Ya. Yeah. Kemudian ketika dia mendapatkan air, wajib dia memakai ah, air. Walaupun sudah 10 tahun nih menggunakan karena dapat ah, air pas mendapatkan air wajib dia menggunakan a ah, air tidak sah dia sholatnya setelah itu kalau dia tidak menggunakan a ah, air maka dia harus ulang mandi mandinya dengan menggunakan menggunakan air di sini Nabi saw tidak menyuruh di dalam hadis ini sahabat tersebut untuk ber berudu. ini menunjukkan bahwasanya berwudu di dalam mandi junub itu hukumnya sun sunnah ya hukumnya sunnah Terima kasih. Jazakumullah khairan fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda. Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya.